Ini yang dibutuhkan PSIS Semarang untuk kalahkan Arema FC di Liga 1, Sergio Alexandre beri bocoran. Mark Klok rumornya bakal ditebus, intip peluang gabung ke PSIS Semarang. Pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre mengungkap apa yang dibutuhkan timnya untuk mengalahkan Arema FC, PSIS memang membutuhkan kemenangan untuk memutus tren minor dalam beberapa laga terakhir di beberapa ajang. Kami menjalani latihan dan persiapan yang sangat baik minggu ini dengan ekspektasi meraih hasil yang baik di Malang, kata Sergio Alexandre kepada Tribunjateng.com, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Sergio mengaku bukan hal yang mudah menghadapi Arema FC, maka dari itu ia butuh kepercayaan diri tim harus tinggi agar bisa meraih hasil maksimal. Kita tahu soal kualitas tim Arema, maka dari itu kepercayaan diri tim ini harus tinggi menghadapi pertandingan di sana, kata Sergio. Dia mengaku optimis dengan kualitas tim yang dimiliki, PSIS mampu memetik kemenangan di kandang Arema FC. Kita menjalani persiapan yang bagus, dan saya harap apa yang sudah kami siapkan, dengan kualitas para pemain, kami bisa memenangkan pertandingan. Kami harus melupakan hasil lawan Rans dan tentunya memperbaiki beberapa hal demi meraih hasil positif, katanya. Dalam beberapa laga terakhir, dua pemain inti PSIS, Eka Febri Yogi Setiawan dan Carlos Fortes absen. Kehilangan kedua pemain ini seakan berpengaruh terhadap permainan tim, terutama faktor kehilangan Fortes membuat lini depan PSIS kesulitan mencetak gol. Disinggung soal kondisi Eka dan Fortes, Sergio belum menjamin kedua pemain ini sudah fit 100% untuk dimainkan. Tentang Fortes dan Eka memang mereka pilar penting di tim ini, mereka masih jalani proses penyembuhan. Saya masih tetap menaruh harap mereka bisa segera siap bermain, pungkas Sergio sementara. Nama gelandang Persib Bandung Mark Klok mencuat bakal pindah di akhir-akhir jendela transfer kali ini. Dilansir tribunwow.com dari @ngapakfootball Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, dalam rumornya disebutkan bahwa gelandang Persib Bandung Mark Klok santer bakal ditebus oleh tim Liga 1 dengan harga fantastis. Wangsitnya ada tim Liga 1 yang siap menebus Klok dari Persib dengan harga yang wow, deal or no deal-nya tergantung Persib dan pemain, tulis @ngapakfootball. Salah satu yang diprediksi berani dan mampu menebus sisa klausul kontrak Mark Klok di Persib Bandung adalah PSIS Semarang. Bukan tanpa dasar, pembelian beberapa pemain bintang seperti Taisei Marukawa dan Carlos Fortes jadi sebab PSIS Semarang mampu dan berani menebus sisa kontrak Mark Klok.